Okey, Kak Saida, apa petua kecantikan ataupun kesihatan yang selalu Kak Saida share dengan Nyssa? Anak, okey. Sebenarnya dia tak adalah sangat petuanya. Macam daripada ibu bapa kita sendiri kan, daripada arwah abah lagi. Setiap kali kalau kita bangun tidur ke, kita akan minum air suam macam itulah. Amalan-amalan, amalan lain tak ada pun, tentunya Nyssa. Tak ada sangat. Ibu tak ada pun air suam pun semua. Tak ada. Pantai je lah. Sebenarnya kita terapkan dia orang senyum adalah senyum sentiasa. Macam Kak Saida sendiri pun masalah ke dikelilingi apa-apa benda semua pun senyum. Itulah sebenarnya, tak ada nak kita bawa benda tu sampai membuatkan kita down apa semua tu pun tak elok sebenarnya. So kekalkan senyum tu dan dalam hati tu sentiasa positif.